Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pengguna publik, tetap senantiasa setia di channel kreator Grup 387. Saat ini saya berada di Loano, tepatnya di makam Adipati Anden 1 dan Raden Gagak Handoko, kurang lebihnya 100 meter. Tertulis seperti ini. Seperti ini, tidak apa-apa. Yang jelas saya di sini udah izin sama Bapak juru kunci. Oke. Okay. Hari ini tepatnya hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2020. Oke, okay, saya menuju ke depan. Di sini ada gapuro. Bisa Anda lihat gapuronya berwujudnya seperti apa? Dan juga di sini tertulis makam leluhur Gagak Handoko Loano, Kabupaten Purworejo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya menuju ke depan, menuju ke makam dengan jalan setapak yang katakanlah ya udah rusak, tapi tidak apa-apa. Ini tetap jalan ya, mungkin dilalui mobil atau pejalan kaki, motor segala macam. Seperti itu, sangat jauh saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nampaknya anginnya lumayan kencang, sepoi-sepoi. Di kanan kiri saya ada pepohonan bambu, bambu Jawa yang biasa digunakan untuk jagak-jagak tiang bendera, jagak-jagak begesting bangunan, ya jadi buat tali segala macam. Inilah bambu yang ada di sekitar sini, yaitu tepatnya di Loano, Kabupaten Purworejo. Oke, berjalan kaki. Mohon maaf. Di sini juga udah ada penerangan jalannya. Ada tiang-tiang seperti ini. Lampunya juga ada. Akan tapi entah mengapa ini kok leher di sebelah saya kok agak lumayan merinding. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semua dari tangan hingga leher belakang saya sempat merinding, padahal waktunya ini asar sore hari. Saya seorang diri tanpa kru, tanpa ada teman yang menemani. Yang jelas saya sudah meminta izin kepada sang juru kunci. Oke, assalamualaikum ya. Kubur. Oke, di sini kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, ada pohon kalau buat Jawa itu pohon emping. Nah, di sini yang paling pertama ada sebuah gubuk. Kok gubuk bangunan? Tak tahu saya itu bangunan apa, makamnya siapa, tidak tahu. Setelah saya masuk di sini, bismillahirrahmanirrahim. Masuk, bisa Anda lihat di sini ada sebuah bangunan berbanyakan loster. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, Muhammad. Beliau yang ada di sini nun sewu, mohon maaf, ngapunten, yang udah semare. Juga seperti itulah, inilah pemakaman tempat sarian yang nggak bisa disebutkan nama ataupun gelarnya. Yang jelas semoga beliau-beliau ini tenang di alam sana, dan juga mendoakan kita yang ada di dunia, baik di Loano, di Purworejo, di Indonesia, aman dari bahaya segala macamnya. Oke, okay? Di sini juga banyak sekali makam-makam batu nisan, baik dari saya kurang tahu, tidak apa-apa. Oke, saya menuju ke depan. Di sini ada pohon beringin. Saya pun juga di sini mengantongi kunci. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Di sini juga ada bertuliskan pesarian Gagak Antoko Loano. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah sebuah tetenger, tanda bahwa di sini yang semare itu adalah romo ataupun raja ataupun ratu Gagak Handoko. Yang jelas saya kurang mengetahui itu. Kalau dijelaskan itu secara detail saya kurang tahu. Mungkin Bapak juru kunci Pak Tri yang barusan mengasih kunci sama saya mengetahui tentang hal itu. Di sini ada bunga kalau nggak salah, ini bunga. Ini bunga apa ini? Bunga mawar kalau nggak salah. Oke, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pegang dengan tangan kanan saya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Bagus sekali. Patut saya kagumi, patut saya gumuni bahwa ini adalah tempat yaroh di pesarian Gagak Handakan Loano. Oke. Saya menuju ke belakang saya. Di sini juga banyak makam sekali. Yang jelas saya tidak tahu nih makamnya siapa aja. Ada juga kendi di sana tuh di pojok sebelah kanan, makam nomor 2. Dan juga di sini banyak sekali makam-makamnya yang semari di sini saya kurang tahu juga. Namanya entah itu siapa. Oke, saya menuju ke sini. Ini ada gapuro. Gapuro saya tidak mengetahui hal itu. Jelas di sini tempat pesarian semuanya. Barangkali ada tulisan atau gimana ya, saya tidak tahu. Oh, ini banyak tempat bunga ataupun orang-orang yaroh ataupun nabur bunga. Di mana ada tenggok, ada jadrupo. Wah, la ilaha illallah tasbuh. Di sini ada jarum super batang rokok. Oh, ini ada tempat duponya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang saudara ya, bahwa ini dupo. Tahu ini duponya itu belinya di mana sih, tidak tahu. Yang jelas ini bungkusnya wadah rokok. Saya hirup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harumnya wangi, masya Allah. Ini punya siapa saya tidak tahu. Yang jelas saya taruh sini. Kurang rapi, maaf. Tidak apa-apa. Saya berjalan lagi ke menuju ke sana. Mengetahui bahwa saya ini ingin ngerti. Oh, di sini ada tempat air. Entah air apa, saya tidak tahu. Bungkus rokok juga banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya menuju ke sana. Oh, ternyata ini ada jalannya, saudara. Menuju ke sana. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Ini tempatnya bebatuan, saudara. Oke. Ini kira-kira saya mau kemana dulu ya ini? Dari sana. Oke, dari atas dulu. Saya turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pohon asem, saudara ya. Pohon asem dengan tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ini ada peti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada juga Raden Somo Diharjo. Yang jelas ini tetap peninggalan orang bersejarah yang pernah berjuang untuk keturunan kita, yaitu untuk termasuk saya sendiri menikmati. Patut saya syukuri, patut saya banggakan bahwa ini memang benar-benar ada di wilayah Loano, Kabupaten Purworejo. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya menuju ke bawah. Saya tempat terkagum-kagum. Di sini saya tujuannya hanya yaroh, akan tetapi juga mengambil konten. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada niat masuk lain. Ya ilaha illallah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Semoga semua arwah yang ada di sini tetap menikmati alam kubur tentang isinya, baik beliau-beliau yang telah berdoa serta perjuangan sewaktu beliau-beliau hidup. Dan saya doakan juga semoga beliau tetap nyaman tenang di singgah sana di alamnya Tuhan. Oke. Saya kok kurang enak lewat sini. Saya seharusnya lewat sana depan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada asem pada jatuh, Bapak. Biarlah ini adalah saya mohon maaf. Saya tidak tahu ini, makanya siapa aja yang sudah di sini. Sudah banyak sekali batu nisan itu tadi. Anggota ataupun kerajaan siapa saya tidak mengetahui itu. Saya coba turun ke bawah. Seperti ini. Untuk lebih mengetahui siapa saja yang semare di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sebuah gapura. Ini tahu pembuatannya kapan? Ya tahu. Yang jelas di sini ada bertuliskan makam Adipati Anden. Sejarah mengatakan demikian, bertuliskan demikian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada tulisannya Sembrono. Itu maksudnya apa ini? Saya kurang tahu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya berada di tepat pintu masuk makam. Di dalam juga ada lampu sedang menyala. Ini lafalnya Gusti Allah ini. Kalau bismillahirrahmanirrahim, apa namanya? Asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala ala inna awlaya Allahu la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Tepatnya tetap ini bintangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tetap Islam ini. Kurang tahu. Tetapi tulisannya Arab. Jelas susah membaca karena apa? Dengan logo seperti itu saya susah banget. Kalau baca Al-Qur'an saya bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kiri saya ini ada sebuah patung buatan manusia ini. Ular sebelah kiri. Oke, enggak apa-apa, saya patut bangga, apresiasi, ikut senang sejarah. Dan juga di sini sebelah kanan juga ada patung seekor naga. Oke, di sebelah kanan saya ada patung juga. Ini tidak tahu patungnya siapa, tidak apa-apa. Yang jelas alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah sampai di sini. Tetap minta izin kepada sang juru kunci. Oke, di situ ada tulisan seperti itu. Saya menuju ke sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya, ya Allah? Oh, ini ada air, ya Allah, di dalam. Ternyata ini sebuah air. Saya kurang tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalamnya seperti ini. Dalamnya berapa saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak ada maksud apa-apa. Oh, di sini juga. Ini kalau nggak salah Tunggak Jati ya, saudara ya. Tunggak Jati seperti ini. Ya apa? Saya sempat tegang sekali di sini. IHS itu maksudnya apa? Saya kurang tahu. Di sini bertuliskan Adipati Anden 1 Bin Haryo Bangan. Seperti itu. Oke, tidak apa-apa, yang jelas saya ikut bersyukur, ikut mendoakan beliau-beliau yang sudah semare ataupun yang sudah tiada. Saya doakan semoga beliau-beliau tenang di alam sana,
dan juga mendoakan kita yang ada di tepatnya di Loano, baik Purworejo, Jawa Tengah, ataupun juga yang semuanya ada di Indonesia. Semoga dengan meminta doa beliau, terciptalah Indonesia yang lebih baik dari Indonesia-Indonesia kemarin. Oke, di atas genteng sana ada juga logo Jawa, yaitu IHSP. Itu kelihatannya kecil, enggak apa-apa. Tuh bisa-bisa kebesarkan. Tuh. Berlogokan Jawa Keraton, saya tidak tahu seperti itu. Yang jelas seperti itu. Enggak apa-apa. Oke, saya patut bersyukur sekali saya sore ini, tepatnya hari Rabu tanggal 26 tahun 2020, saya bisa hadir di sini dengan meminta izin kepada Sang Juru Kunci, juga meminta izin secara batiniah memohon doa di Loano, Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, cukup sekian dari kami, minta dukungannya baik secara like, komen, subscribe, juga share di channelnya Kreator Kelompok 387. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.